لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولا كره الكافرون ولا كره المشركون ولا كره المسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi yang bahagia, Tuan Imam, Imam 1, Imam 2, Imam 3, Barisan Jawatankuasa Masjid Ara Damansara, kepimpinan-kepimpinan tempatan di semua peringkat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kita kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada malam ini, bersama-sama di dalam majlis ilmu yang memang dituntut. Tahniah saya ucapkan kepada kepimpinan-kepimpinan keluarga yang berjaya membawa bersama ahli keluarganya di dalam majlis ilmu pada malam ini. Ada juga yang tak dapat datang tapi hantar wakil, ada kan? Sebab pernah Hanzalah tanya pada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, macam mana caranya nak elakkan kami ini terjerumus ke lembah kemunafikan. Bila Hanzalah tanya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar pun tanya, apa hal lah pula kau tanya macam tu? Sebab bila kala kami berada beri samping Rasulullah, Rasulullah cerita pasal syurga, kami terbayang syurga. Tapi bila dia cerita neraka, kami terbayang neraka. Macam itulah dahsyatnya bila rapat dengan Nabi. Tapi bila kami berjauhan daripada Rasulullah, tiba-tiba kami leka dengan suami, leka dengan isteri, leka dengan anak-anak, leka dengan keluarga, leka dengan dunia. Jadi macam mana caranya? Tatkala soalan tu sampai ke telinga Rasulullah, maka jawapan Rasulullah sangat mudah, simple. Nabi jawab, perbanyakkanlah menyertai halaqah zikrullah, majlis-majlis ingat Allah. Contoh majlis malam ni, jangan risau, panggillah penceramah mana sekalipun, dia tetap cerita perkara utamanya ingat ke Allah, ingat ke Rasul. Itu saja. Mesti itu paling utama, takkan tinggal. Ceritalah apa tajuk, keluarga sakinah ke, mahal hijrah ke, maulud Nabi ke, kan? Ceritanya itulah dia. Itu sebabnya kita kena banyak. Mesti kalau kita datang dengar penceramah tu cakap, paling tidak dalam kita diam-diam menung tengok penceramah tu kan, dalam hati kita pun cakap, betul lah apa dia cakap tu. Aduh, aku ni apalah nak jadi, kan? Dalam hati je. Dia tak cakap dengan orang, tapi dalam hati. Jadi eloklah dia sekalian keluar pada masjid, baik panggil dia balik. Kan? Lepas tu bila dengar ceramah sekali lagi, elok dia balik. Ah, tu paling tidak kena lazimkan. Mudah-mudahan meloket elok tu. Kan? Ha, jadi tu sebab saya ucapkan tahniah yang berjaya bawa keluarga dia datang. Ha, isteri dan juga anak-anak dia, mungkin yang dah godam-godam tu bolehlah bawa. Yang kecil yang masih lagi meragam-meragam tu, kalau tak boleh kontrol, ada budak yang boleh kontrol, ada budak yang tak boleh kontrol kan. Jadi tahniah sebab kita datang malam ni dengan tujuan yang kita kata nak mencari syurga tu, nak mencari syurga Allah. Keluarga kita ni yang macam mana cara nak mencapainya, sebab hari ni statistik makin dahsyat kan, makin dahsyat. Satu pasangan bercerai setiap 13 minit. Itu memang makna setakat saya bercakap ni ada seorang bercerai. Macam itulah kira. Lupalah nak cakap minta maaf terlambat. Saya puih betul macam dah naik kereta kecil ke Asia. Macam mana kan? Rebar pun tak ada. Bawa lah sendiri. Kan? Rebar cinti tak sihat. So drive lah sendiri. Apa ni tadi saya lebih kurang pukul 6 tentang somban ni. Itulah kan? Keluar nama pun kelumpur kan. Tapi itulah dia, alhamdulillah sampai. Saya dah risau tadi apa lah ke Subang lah apa ni kan. Pula ke Subang lah, rupa dah okey dengan Subang apa ya. Kan alhamdulillah. Selalulah tengok kepada bang melintih tengah sini kan. Alhamdulillah. Jadi tak maaf lah terlambat, tapi insyaAllah saya ni orang yang amanah. Saya akan kodok yang sepatutnya. Kau habis kau seboleh, kau seboleh lah. Tahu kunci pintu tu, jangan bagi balik. Adalah saya faham muka-muka suruh buanti tu, saya fahamnya. So dia baik gaya oleh macam tu kan, saya buanti lah. Jadi bila tengok tentang keluarga tu, saya cakap tadi satu pasangan bercerai setiap 13 minit. Itu satu, belum cerita lagi masalah-masalah mental.
Masalah mental, akhir tahun lepas saya berbincang dengan beberapa orang kaunselor. Dalam setiap, dulu tahun 1980-an, setiap 1,000 orang, seorang sakit mental. Setiap 1,000 orang. Akhir tahun, tahun lepas, setiap 10 orang, seorang sakit mental. Setiap 10. Minggu lepas, saya jumpa kaunselor yang sama. Dah naik belum? Naiklah. Berapa? Setiap 3 orang, seorang mental. Sekarang. Sebab, kita hidup dalam dunia yang apa bahasa Jawa sebut tu? We live in expectations. Oh, contohnya. Orang Arab dan Mansara faham kata kan? Kadang-kadang harapan kita menyebabkan orang sakit mental. Sedangkan harapan yang sepatutnya kita tak letak kan? Contohlah contoh. Menangis dia sebab expectation zaman ni tak terkeluar. Contoh. Ha, contoh kan? Ha, tu. Makna expectation tu letak ke tempat yang salah. Menangis sama orang. Kenapalah zaman ni tu terkeluar, sorolah tak terkeluar, apa hal tu. Berdoa dia mudah-mudahan masuklah dia balik. Tunggu macam tu lah. Tapi dia tak menangis, anak tak boleh ngaji tu. Dia tak nangis, anak tak cukup semayang hari ni, dia tak nangis lah. Tak nangis. Abah senang hati bersandar kat dinding kat masjid tu. Dengar ceramah sebab dia dah semayang. Balik kan tanya pun tidak. Kau dah semayang belum? Tak tanya. Kan? Bukan masjid sini dah, masjid lain. Kan risau pula orang yang bersandar. Ni orang lain saja kan. Nampak tak expectation kita? Anak-anak kita, anak-anak kita tak hantar pergi ngaji, tak tengok dia solat, tak kisah bab-bab agama. Kita tak sedih. Tapi sedih anak kita tak dapat nombor satu dalam kelas. Kita sedih anak kita tak dapat masuk universiti. Kita sedih sedangkan apakah expectation kita kena faham. Itu sebab budak-budak tadi boleh sakit mental dan di hospital besar Seremban, budak yang paling muda sekali dimasukkan ke ward psychiatrist adalah budak tingkatan 2, 14 tahun. Ini bukan saya molok-olok ni, saya cakap dengan pegawai akhlak kat hospital. Baru lagi, baru pun minggu. Nak cerita sebab apa? Budak-budak diletakkan target. Hari ni budak mengamuk-ngamuk. Dia bukan budak ni hari ni mengamuk bukannya sebab dia tak nak pergi ngaji. Dia bukan mengamuk sebab dia dipaksa semayam. Tak. Dia mengamuk sebab dia tak dapat password wifi mak. Dia mengamuk sebab dia tak dapat main handphone mak. Hari ni. Kan? Oh, dia akan main-main. Sebab tengok berapa ramai anak-anak kita hari ni. Dia bukan gila apa. Dia gila tengok YouTube. Hari ni. Ha, barang beruntunglah kalau anak-anak kita buka YouTube dia tengok ceramah Ustaz Kazim. Untunglah tu. Ustaz Don tengok eh. Takut-takut tengok Ustaz Don, Ustaz Kazim temabak ada di rumah. Budak-budak sekarang pandai. Alhamdulillah adalah budak-budak ni tengok sekarang ni filem terbaru Munafik 2. Okeylah. Okeylah juga sebab tengok dalam tu promote ayat-ayat suci Quran. Budak terbaru tahu baca ya Quran tu lawan setan rupa kena baca ya Quran. Ini tengok Conjuring. Budak tu tengok Conjuring tak terkejut ke gitu budak kat kedai tu. Kau tunjuklah salib tu capek, tunjuklah capek budak Islam cakap tu. Sebab tengok cerita tu. Ha bagus jugaklah ada cerita Munafik 2 tu. Cuma masalah kadang-kadang kena ingat cara tak kena budak-budak kita ramai pula tengok Munafik 2 pukul tayangan pukul 6.30 petang. Tengok pukul 6.30 dah kek mengharib. Isyak baru keluar. Dia lagi munafik daripada munafik. Tak bayangkan. Tu dia.